Demokrasi sejatinya sudah mati di negeri Wakanda ini. Bener deh, demokrasi yang memberi arti dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat sudah musnah lama dalam 20 tahun ini. Demokrasi di negeri ini adalah milik oligarki, bukan milik rakyat. Demokrasi di negeri ini sudah merupakan sarana bisnis untuk menjadi lebih kaya bagi kelompok oligarki dan pemodal besar. Jadi, sewaktu para analis politik mengatakan biayanya pres di Indonesia sekitar 9 triliun, hal ini sangat benar dan sangat bisa dipercaya. Sungguh, siapa di negeri ini yang punya uang 9 triliun untuk nyapres? Prabowo, Anies, Ganjar, nggak ada yang punya. Bahkan 3 kali Prabowo kalah karena nggak punya duit sebesar itu dan tidak didukung oligarki yang punya duit sebesar itu. Jadi, sampai kapanpun Indonesia hanya bisa melahirkan pemimpin yang dimiliki oleh oligarki. Karena semua lini, dari partai hingga rakyat dan semua sistem harus dibeli dan diatur oleh yang punya kapital. Ketentuan 20% presidensial threshold adalah awal matinya demokrasi di Indonesia. Artinya apa? Untuk mencapai ketentuan 20% saja, harus merangkul partai lain, dan untuk merangkul ini tidak cuma-cuma, harus bayar mahar. Setelah dapat threshold 20%, apakah sudah cukup? Ya, hanya cukup untuk mendaftar ke KPU saja. Perjalanan masih panjang fulus keluar setelah mendaftar dari KPU tersebut. Kita hitung berapa biaya itu. Bervariasi di partai kelas menengah dan atas, paling murah 1 triliun. Di kelas menengah, partai minta antara 400 sampai 500 miliar. Plus, ada tambahan beberapa kursi kementerian dan jabatan berpotensi menghasil cuan lain yang mereka minta. Bisa dibayangkan dari mana calon capres untuk bisa membiayai mahar partai kalau tidak mencari pemodal. Di sini, Indonesia akan selamanya dikungkung oleh oligarki jika ketentuan presidensial threshold tidak 0%. Dengan ketentuan 0%, siapapun bisa maju tanpa harus tergantung dukungan partai. Dan ini bukan yang dimaui politikus yang menunggu bayaran oligarki. Setelah mempunyai perahu partai, maka tugas penting berikutnya adalah mengamankan suara. Harus punya banyak saksi, harus punya banyak duit untuk membayar uang operasional para saksi, agar para saksi itu terus-menerus menjaga kotak suara dari tingkat kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke KPU pusat. Panjangnya jalur kotak suara untuk mencapai pusat ini membuat surat suara, terutama yang paling rawan pada saat kotak suara, sampai kecamatan ke atas karena bisa diubah atau diganti. Lalu, bagaimana agar uang untuk saksi bisa dikecilkan dan surat suara tidak bisa diubah? Maka seharusnya pemilu, pilpres, pilgub, pilbub, pilwal, semua harus memakai sistem blockchain yang sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi atau bisa terjadi selama oligar mengendalikan kapital-kapital modalnya. Jadi, mengapa ongkosnya pres mahal sekali? Karena untuk bayar mahar partai, baik partai yang akan jadi pelengkap persyaratan 20% dan juga kolaborasi partai pendukung. Kemudian pos kedua adalah membayar saksi. Pos ketiga yang juga perlu dana besar yaitu untuk sosialisasi dan memframing, seperti membayar pengamat untuk menggiring opini, membayar lembaga survei, membayar iklan terutama iklan TV, membayar konsultan politik, membayar buzzer, mencetak kaos dan berbagai atribut, baliho, bendera dan lain sebagainya, serta biaya-biaya posko. Di pos berikutnya yang perlu dana besar untuk membeli suara rakyat adalah di pedesaan. Satu suara itu sekitar 30 sampai 100 ribu rupiah per kepala, dan ini ada bandarnya. Biasanya sang bandar akan menghitung suara di mana yang bisa dan mudah serta murah untuk mereka beli. Sekarang di tahun 2024, siapa capres yang punya 9T? Satu pun nggak ada. Sekali lagi, yang punya duit triliunan itu hanya oligarki. Bayangkan, satu oligarki bisa modali antara 2 sampai 3 triliun selama nantinya kebijakan pemerintahannya akan menguntungkan mereka, yaitu balik modal plus laba. Ya bayar 9T itu. Bagi oligarki, biaya capres yang hanya 9 triliun itu kecil. Jadi, sungguh, demokrasi sudah mati di Indonesia ini. Yang dibikin oleh pejabat yang berkuasa dalam 20 tahun terakhir ini bersama oligarki. Juga, mulai sekarang kita bisa jelas melihat yang anti-threshold 0%, mereka adalah yang anti-demokrasi dan mereka adalah agen oligarki apapun alasan mulutnya mengatakan. Singkatnya, mereka antek oligarki. Kalau benar mau demokrasi menang, jadikan threshold 0%, pastikan blockchain sebagai hitungan alat suara, lalu menangkan new mind di 2024 karena Bosman tidak akan terbeli oleh oligarki. Di kantongnya ada 11.000 triliun.